Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit dua lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah.